Halo, nama saya Aini. Saya adalah salah satu pengelola peternakan jangkrik yang bernama Juragan Jangkrik dari Tulungagung, Jawa Timur. Selanjutnya, selain untuk peminat ikan hias dan juga burung kicauan tersebut ya, jadi memang telur jangkrik itu digunakan untuk ternak. Jadi ternaknya itu memang memiliki keuntungan waktunya lebih cepat, sekitar 30 sampai 35 harian aja panennya, dan perawatannya itu tidak sesulit ternak sapi, ternak domba, kambing, ikan dan lain-lain seperti itu. Jadi ternak jangkrik ini sangat diminati masyarakat karena memang perawatannya tidak terlalu sulit. Dari situlah memang kita memanfaatkan kesempatan tersebut untuk mencoba beternak jangkrik dan membuat jangkrik tersebut memproduksi telur jangkrik ya. Jadi dari situ kita mencoba untuk membuat telur jangkrik, memproduksi telur jangkrik seperti itu, dan kita mencoba menjualnya di beberapa platform marketplace yang saat ini sudah tersedia. Nah, dan untuk pengelolanya itu saya salah satunya dan saya juga dibantu sama teman-teman di belakang ini. Untuk saat ini itu totalnya ada 10-an orang ya. Jadi dulu itu awalnya masih sekitaran 5 orang dan saat ini itu sudah bertambah sampai 10 orang dengan posisinya masing-masing. Nah, untuk social brandingnya itu dan untuk kita penjualannya mulai itu berusaha kita biasanya untuk saat ini ya, media. Saat ini itu sudah kita jual di beberapa marketplace seperti itu. Karena sekarang memang pilihannya sudah banyak, marketplace yang tersedia juga sudah banyak. Jadi itu kita memanfaatkan perkembangan zaman, teknologi dan juga kesempatan-kesempatan tersebut untuk memproduksi atau untuk mendistribusikan telur jangkrik yang sudah kita panen sendiri. Thank you.